kita harus bersyukur kepadanya. Saat Tuhan memberikan cobaan, kita harus terima dengan ikhlas. Kenikmatan dunia hanya bersifat sementara. Segala cobaan dapat mengurangi dosa kita. Bersyukur atas segala kenikmatan yang telah Kau berikan padaku Tuhan. Bersujud mohon ampun kepadanya agar terlepas dari segala cobaan. Saat Tuhan memberi kenikmatan, kita harus bersyukur kepadanya. Tuhan memberikan cobaan, kita harus terima.